kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini penyanyi dangdut yang masih muda tapi berjaya di tingkat Asia. Juara satu tingkat Asia. Keren gak tuh? Ya, di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia, Melly Lee. Nanti bilang mau kawin sama kamu langsung kamu... Langsung bangun, pas mau kawin sama kamu langsung bangun. Aku gak mau kawin, kenapa? Nikah. Melly, silakan Melly, cantik banget auranya. Kamu langsing banget ya sekarang ya? Karena dia bintang. Oh, udah bintang amin, sekarang amin, memang amin, ya. Amin, amin ya. Melly, selamat ya, kemarin juara satu tingkat Asia. Amin. Wow. Ya. Melly, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ini kita mau kasih lihat perjuangan seorang Melly Lee yang akhirnya menjadi juara satu untuk kompetisi penyanyi tingkat Asia. Melly, apa perasaannya ketika nama kamu disebut sebagai juara pertama kompetisi nyanyi tingkat Asia? Cianjur ya, Melly? Muhun, Kang Sule, Cianjur. Ketinggal. Ketinggal. Dengan mulai kan? Yang pastinya senang, bersyukur juga alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang di luar ekspektasi Melly sendiri. Alhamdulillah yang pastinya banyak yang menginginkan di posisi itu dan pasti. Alhamdulillah Melly bisa berada di situ. Di luar ekspektasi kamu, memangnya kamu ketika ikut kompetisi tidak berekspektasi untuk menjadi juara? Ketika Melly mengikuti kompetisi, yang Melly utamakan bukan juara. Apanya? Tapi memberikan penampilan yang terbaik. Terbaik, luar biasa. Melly, kan kemarin tuh yang ikut banyak sekali ya, Thailand, Philippines, Turki juga, ya, Malaysia. Indonesia. Yang paling sulit buat kamu, negara mana? Sebetulnya untuk di tahun ini itu menurut Melly dari ke-8 negara susah. Karena dangdut sudah mulai mendunia ke Asia juga, jadi udah pada tahu gitu dangdut itu seperti apa. Jadi semuanya itu menurut Melly susah, tapi yang paling sebenarnya apa ya, bukan susah sih, mereka itu belajar, mau belajar. Jadi kayak aduh, mereka belajarnya giat banget nih, jadi bagus gitu loh. Philippines yes. Ya, Philippines. Yang juara kedua dan juara ketiganya ya. Oke. Tapi kalau buat Melly sendiri, pengalaman yang gak akan pernah bisa dilupakan mengikuti kompetisi nyanyi tingkat Asia itu apa sih? Apa ya, yang gak akan pernah Melly lupakan adalah jujur di Dangdut Akademi Asia ini banyak sekali lika-likunya, kayak seperti sakit, kadang hati tuh goyah kayak aduh pengen mundur, karena kadang jiwa kompetisinya tuh ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang. Jadi ya. Iya. Waktu di saat hilang, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan di saat kayak yang, mundur aja deh? Iya, yang pertama orang tua, kadang kan setiap hari kabaran sama orang tua, jadi kadang orang tua semangat ya, jangan sampai gak semangat gitu, gini. Sama melihat teman-teman. Kadang kalau melihat teman-teman Melly tampil, itu kadang Melly juga, aduh, mereka nih pada tampil bagus-bagus, masa aku gini-gini mereka aja? Mereka bisa, kenapa aku enggak? Iya, betul. Ya. Kadang melihat teman-teman sama orang tua sih. Dia gak bisa mundur, karena tembok kayak belakangnya. Mundur dari kompetisi, Kang, bukan jalan mundur. Tapi Melly punya nazar tersendiri gak sih? Kalau Nazar. Dia nazar, berjanji. Ketika... Kalau aku menang nih atau masuk tiga kamu besar, ada nazar dari kamu gak sih? Yeah. Aku mau membuat syukuran sama anak-anak yatim piatu atau panti asuhan. Oh, wow. Nah, panti asuhan, iya. Udah dibikin tuh? Belum, masih persiapan. Karena ada sesuatu yang mau Melly persiapkan dulu, setelah itu baru ke step itu. Oh, oke. Okay. Kemarin King Nasar jadi komentator ya? Betul. Menurut King Nasar gimana kemarin Melly? Kalau buat aku, Melly itu dia tuh bukan cuma bisa nyanyi lagu dangdut ataupun keahliannya nyinden Sunda ya, bukan cuma itu, karena setelah kita lihat Melly itu tipe penyanyi yang dia bisa menyanyikan semua genre dengan caranya Melly, bukan caranya orang. Nah, kenapa setiap penampilan Melly selalu dapat nilai tinggi? Misalkan selalu dapat nilai bagus. Ya karena Melly jago dangdut, bukan cuma jago dangdut, tapi di semua genre dia sudah bisa membuktikan. Oh, jago nyinden. Coba nyinden. Coba kita tantang. Halo nyinden ya.
goyang negara teh. Coba-coba ayo, let's go Meli ya. Meli sama King Nasar. King, coba King. Kita mau lihat antara Meli dan juga King Nasar. Bulujang sumping ka tukang emping. Kumaha coba Kang Sule ta. Coba Akang kan belajar seni Sunda. Tembang Sunda nana mete. Bener. Kalau menurut Akang Sule yang belajar nyinden juga kesenian Sunda dari seorang Melili gimana? Oh bagus atuh sih ini mah. Karena teknik Cianjuran itu, Tembang Sunda Cianjuran itu teknik yang paling sulit. Paling sulit di sekolah SMKI aja itu peminatnya 1, 2, 3 karena sedikit ya. Sedikit banget karena belajarnya susah. Kalau Meli belajar nyinden, apalagi kalau Kang Sule bilang Cianjuran itu berbeda lebih susah ya? Iya. Kalau Meli belajarnya dari mana? Otodidak sih. Lihat. Lihat dengar kayaknya. Lihat dengar aja. Jadi nggak ada belajar khusus. Ada sebenarnya belajar khusus, tapi Meli nggak belajar khusus, tapi mendengarkan, terus mencoba gitu. Oh bagus. Mendengar, mencoba sampai juara tingkat ASI. Amin, ya Meli ya. Tapi Meli. Awalnya Meli bisa jadi penyanyi, yang mendorong Meli untuk ikutan ajang pencarian bakat untuk menyanyi, apakah Melinya sendiri atau keluarga yang mendorong, keluarga yang ngusulin atau gimana? Yang didorong itu. Didorong mobil mogok. Dorong jatuh atuh. Dari Meli sendiri ada, tapi support dari keluarga sih benar-benar mendorong banget gitu. Benar-benar pengen lihat Meli tuh jadi penyanyi gitu. Jadi ada udah sama Melinya semangat, makin semangat dari dorongan kedua orang tua. Wow. Meli, kalau boleh tahu orang tua pekerjaannya apa? Orang tua dulu pekerjaannya petani, mama ibu rumah tangga. Tapi sekarang mama sama bapak nggak kerja. Tapi kadang pulang pergi ke sawah, ngecek gitu. Satu hal yang ini berhubungan dengan Karen mungkin ya. Meli itu punya stage eight performance. Terus mau duduk, mau berdiri, mau apa. Dia itu punya cara sendiri Karen. Dia tahu kalau kamera lagi ke dia. Jadi dia dari cara bicara, cara berdiri, dia bisa berdiri poin itu berjam-jam sambil penilaian. Wow. Tanpa yang gini lah, yang gini, yang apa. Dia begini, dia siap jadi bintang. Wow, wow. Itu luar biasa. Tapi, stage act-nya. Tapi memang orang buat seperti Meli, anak-anak muda yang mau jadi bintang, itu paling penting diperhatikan. Yeah. Sadar kamera, bagaimana posisi berdiri, bagaimana jangan kasih lihat loyo, capek, males. Kamu luar biasa. Iya. Amin, makasih Pak. Tapi semua itu kan bukan hanya ikhtiar atau usaha, tapi juga doa, bukan hanya dari Meli, tapi doa orang tua adalah yang pertama. Kita mau kasih lihat, ini ada satu postingan dari Meli. Aura cinta seorang ibu dapat menghadirkan kedamaian. Aura cinta seorang ayah akan memberimu kekuatan. I love you more and more surgaku. Jadi sekarang udah gak bertani setiap hari lagi ya? Enggak. Kamu yang minta? Iya, Meli yang minta. Kadang Meli juga minta bapak untuk gak ngecek maksudnya pulang pergi. Oh, karena jauh banget kan kak. Jadi tapi mama sama bapak tuh kalau kata orang Sunda mah batu ngeyel nih ngana dikasih tahu. Ya, jadi seneng. Iya, karena ngeyel, hobi. Ngeyel, neng, bukan ngeyel. Tapi nggak ada kegiatan. Iya, karena mama sama bapak juga nggak terbiasa kayak diem aja dia. Iya, seneng aja ya. Lemes biasa. Berarti Meli sekarang jadi tulang punggung keluarga. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau sosok, bilangnya apa? Bapak, ibu atau? Bapak, ibu. Sosok bapak sama ibu di mata Meli. Bapak sama ibu itu adalah inspirasi Meli hingga Meli berada sampai titik ini. Pesan yang selalu diingat bisa sama Meli. Kan pindah dari Cianjur ke Jakarta, pasti orang tua ada kekhawatiran. Iya. Bapak sama ibu pesannya apa? Jaga diri baik-baik, jangan lupa untuk terus sholat, minta doa restu kepada kedua orang tua. Itu sih paling diingat karena kita bisa sampai di titik ini itu
karena doa orang tua juga. Kalau mau tampil selalu minta doa. Selalu. Lagi makeup kadang kalau lagi JR kan nggak bisa, jadi kadang lagi makeup video call ya. Minta didoain ya. Betul. Dan alhamdulillah berbuah hasil yang luar biasa. Ini juga salah satu hasil dari seorang Melly untuk keluarganya. Dulu tinggal di rumah reot, diejek seperti kandang. Kini rumah Melly bagus dan jadi artis top Asia. Emang dulu rumahnya gimana? Kalau boleh diceritain. Dulu tuh sebenarnya bagi Melly nggak jelek sih. Ya mungkin orang ya, karena bagi Melly itu rumah udah paling bagus lah ya. Cuman ya kadang suka dengar aja omongan dari orang, ih rumahnya kayak kandang sapi gitu-gitu. Sempat ya? Ada yang ngomong kayak gitu, iya. Mungkin terlihat dari luar reog, tapi di dalamnya itu banyak banget kenangan. Bahkan Melly sekarang pun nyesel gitu loh, kenapa Melly memilih renovasi gitu loh, maksudnya rubuhin. Seharusnya dibiarin aja dulu. Iya, seharusnya dibiarin aja, terus bikin lagi. Tapi penyesalan ada di akhir, gak apa-apa sekarang, yang penting Melly bisa. Fotonya masih ada? Yang dulu? Ada itu, yang baru. Itu tadi. Bangun aja lagi kayak gitu. Daripada nyesel. Tapi benar. Lagian dia udah melawan kodrat sebetulnya. Kenapa Mas Una? Dia bilang tulang punggung ya kan? Karena yang cocok tulang punggung itu laki-laki. Seharusnya kamu cocoknya jadi tulang rusuk aku. Pantesan dari tadi atuh. Saya nggak setuju kalau laki-laki menjadi tulang punggung. Ini buktinya tulang ekor. Kalau ini bukan tulang ekor, apa? Tulang lunak. Melly, rumah sudah ya, renovasi buat orang tua. Alhamdulillah. Keinginan Melly buat orang tua apa lagi? Umroh. Amin. Ya, amin. Amin. Dalam waktu dekat. Insya Allah. Semoga saja selalu dibeli, selalu diberi rezeki. Apa Kang Sule? Kata Kang Sule, insya Allah nanti kalau Melly tadi ngomong sampaikan cina. Oke, kalau Melly rek umroh, insya Allah ku saya dibantu buat Melly umroh. Kang Sule, emun bisan Kang Sule. Tanggung jawab di akhirat. Melly, coba apa yang Melly mau sampaikan untuk Bapak sama Ibu di Cianjur, pasti lagi nonton ya. Buat Bapak sama Ibu, terima kasih banyak sudah membesarkan, sudah merawat Melly hingga sampai titik ini. Melly akan selalu butuh support Mama sama Bapak. Pokoknya buat Mama sama Bapak sehat selalu, dampingi terus Melly sampai Melly menjadi benar-benar orang yang sangat sukses. Melly sayang banget sama Mama sama Bapak. I love you. Tapi kabarnya Sobat Ambiar, bukan hanya orang tua Melly yang menjadi support system, memberikan support, katanya ada sosok yang satu ini juga yang selalu memberikan support. Siapakah dia? Melly, kamu jawab, siapakah sosok siapa yang satu sih ini? Ini mah kabogoh Melly. Siapa namanya Mel? Namanya Anggi Aditama, tapi dipanggilnya Tama. Jadi Tama. Udah pacaran? Ya, udah. Kenal di mana? Kenal di kompetisi. Di kompetisi. Iya. Pekerjaannya di panggung. Batavia Dancer. Oh, dancer. Oh, oke. Okay. Udah berapa lama sama Kang Tama ini pacarannya? Sudah mau 4 tahunan. Oh, wow. Sudah mau 4 tahun. Iya. Udah lama ya. Dan kemarin sih aku dengar beritanya tahun depan tuh mau lamaran. Geng-geng ya. Lamaran. Enggak ada, enggak langsung nikah. Ada sayang nanti. Kepikiran ke sana, lebih serius lagi. Sempat kepikiran, tapi untuk sekarang masih tetap fokus di karir. Iyalah. Karena masih 19 tahun, masih banyak yang iya, sayang. Harapkan. Nah, kamu 19 tahun, berarti pacarannya dari umur 15 tahun. Iya. Wow. Oh, iya. Dari zaman ABG. Oh. Sosok Kang Tama. Kang Tama umurnya berapa sekarang? 31. Oh wow, 2 kali pemilu beda usianya ya. Ya baiklah. Buat ya. Kang Tama, coba Melly mau bilang apa. Kang Tama pasti umur segitu pengennya cepet-cepet nikah. Tapi Melly masih 19, masih santai ya. Kang Tama ada tuh, lihat dia lagi motoin. Oh itu, oh. Ada. Oh coba sini lah, ini coba. Kan dia Tama. Yang ini? Tama. Iya ya tuh. Sini. Ayo. Coba. Dari tadi dia ngerekam. Iya, masker buka, masker buka. Tuh. Oh, ini aja. Ayo duduk samping Melly. Melly kasih mic-nya sama Kang Tama.
pertama coba jawab serius, kamu umur 31, Meli masih 19, apalagi sekarang karirnya lagi top-topnya banget, juara 1 di tingkat Asia. Amin. Pasti dia masih 7. Ingin berkarir. 7. Jawab jujur, Tama umur 31 udah pengen nikah belum? Sebenarnya gak terlalu pengen nikah, tapi cuma menunggu dia aja. Nunggu sampai dia siap? Walaupun itu butuh 5 tahun lagi? Iya, insya Allah saya menunggu. Ya iyalah, orang lagi live di TV pasti ngomongnya begitu. Jadi akan siap menunggu kapan pun itu ya. Iya. Godaan pasti ada, itu yang 47 juga nunggu. Saya menunggu kamu di sana. Oke, Meli mau bilang apa sama Tama? Gak usah pakai, mic-nya dipegang sama Tama aja. Meli sih mau ngucapin terima kasih banyak. Semenjak Meli kenal sama Kak Tama, kan Meli belum mengenal Jakarta, Kak Tama lebih mengenal Jakarta lebih dulu. Banyak ngasih tahu Meli mengenai Jakarta itu seperti ini. Selalu ngasih tahu sama Meli harus jaga diri. Mungkin banyak orang berpikirnya aneh-aneh terhadap aku sama Kak Tama, tetapi Kak Tama sejauh ini alhamdulillah selalu memberikan support terhadap karir Meli. Ditatap atuh. Selalu ingin karir Meli menjadi nomor satu dan tetap harus ingat kedua orang tua. Makasih banyak sudah menemani Meli sampai titik ini. Semoga ya hubungan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tama mau bilang apa sama dikit Meli? Dikit aja coba. Pakai mic-nya. Terima kasih juga buat Meli udah mau bertahan sampai sejauh ini. Alhamdulillah. Intinya Kak Tama akan selalu kasih yang terbaik, berusaha menjadi yang terbaik buat Meli, dan semoga hubungan kita selalu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya, yang terbaik buat kalian berdua. Terima kasih banyak. Buat Tama terima kasih ya, jangan lama-lama karena kita nggak ada budget buat kamu. Silakan kembali lagi sana ya. Boleh ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Kali ini seorang presenter yang sangat senior sekali, tapi namanya dikait-kaitkan dengan katanya sih ini temannya yang kemarin memproduksi film dewasa dan kabarnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kang Soleh tahu kan berita ini, Kang? Tahu. Nonton enggak? Belum sempat. Beritanya nonton kan kalau beritanya. Dibagi-bagi ambiar kita hadirkan, ini dia. Sorry dulu. Kacamata kali ya? Boleh dibuka, buka, kacamatanya ya. Ui. Kalau Mas Sony datang tuh kayak pemain film Asia, dunia ya, Chinese, Jet Li. Ini Jet Li sampingnya Jet Pump. Permobilan. Ip Man. Ip Man. Sehat ya Bang Sony dulu? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Nanti kita akan bahas soal produksi film dewasa. Mantap itu. Tapi semua di sini kami mengucapkan terima kasih. Ada apa dan kedekatan dari Sony Tulung dengan sang produser, kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi Magian.